Sejumlah anggota kepolisian menggerebek sekelompok remaja yang tengah asik menikmati miras oplosan di kawasan Purbaratu, Tasikmalaya, Jawa Barat. Selain menemukan botol minuman keras oplosan, polisi juga dikejutkan dengan penemuan alat kontrasepsi di tas salah seorang remaja putri dalam jumlah yang cukup banyak. Meski begitu, gadis remaja yang memiliki tato di lengannya ini berusaha mengelak bahwa barang tersebut adalah miliknya. Remaja ini justru merayu agar petugas melepaskannya. Dari hasil penggeledahan, kita menyita 1 liter oplosan, miras oplosan. Selain itu juga alat kontrasepsi yang kita ambil dari atau kita amankan dari tas salah satu wanita dan 2 unit kendaraan bermotor yang sudah dilengkapi dengan surat-surat. Penggerebekan dilakukan setelah polisi mendapat laporan dari warga yang resah dengan ulah sekelompok remaja. Mereka kerap berbuat onar dan mengganggu warga usai pesta minuman keras. Seluruh remaja yang kedapatan tengah pesta miras kini diamankan polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sebuah sepeda motor juga disita karena ketahuan tidak dilengkapi oleh surat-surat. Deden Rahadian, Tasikmalaya, Jawa Barat.